Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dulur Soundman Indonesia, dulur-dulur semuanya, dimanapun dulur-dulur berada, guys. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana dulur wartanya? Gimana cuaca di daerah dulur-dulur? Hari ini hari Senin, guys. Mas, hari ini tanggal berapa, Mas? Hari ini tanggal 11, guys. Hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Di Kediri masih belum puasa ya, Mas ya. Insyaallah besok, guys, puasanya hari Selasa. Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu, guys. Diberikan kesehatan, diberikan barokah dan manfaat, guys, di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan, guys, buat dulur-dulur yang mungkin punya cita-cita beli genset, semoga di bulan suci Ramadan ini dilapangkan rezekinya, dimudahkan. Semoga bisa memboyong genset, wabil khusus beli gensetnya di BSK Audio Kediri. Amin amin ya rabbal alamin. Buat dulur-dulur yang mau jual gensetnya juga bisa, guys, menghubungi kami, guys, BSK Audio siap membeli genset Anda. Mungkin genset yang untuk backup toko, gedung dan sebagainya, atau bekas rental sound dan sebagainya, monggo bisa ditawarkan di BSK Audio Kediri. Atau mungkin TT Mas Budi boleh. TT itu apa tuh? TT itu tukar tambah, boleh nggih. Ya syarat ketentuan berlaku nggih untuk TT. Silakan dulur-dulur yang mau TT juga bisa dilayani nggih, syarat ketentuan berlaku. Bismillahirrahmanirrahim, mengawali pagi hari ini nggih, hari Senin. Mendung nggih, hari ini masih mendung. Kemarin hujan dulur nggih, hujan. Pagi ini mendung dan lumayan dingin sekali nggih. Ber. Enggak apa-apa, tetap semangat. Ini nggih, bismillahirrahmanirrahim. Ini proses pemasangan nggih genset di Moinsa. Trailernya sudah jadi nggih. Kemarin ada sedikit perombakan untuk spakbor. Sekarang sudah lebih proporsional nggih. Kemarin agak imut-imut ya spakbornya, ini sudah kelihatan caem. Alhamdulillah. Yo Mas, monggo. Langsung kita pasang. Dulur-dulur yang nyari genset monggo, kita ada beberapa pilihan nggih. Nanti juga mau tak spill lagi nggih, tak senggol lagi, tak reviewkan lagi tipis-tipis nggih untuk speknya dan sebagainya beserta harganya juga. Ya mungkin tidak harga yang presisinya, tapi ya harga clue itu sudah lebih dari cukup saya rasa nggih untuk kita tahu. Karena kebanyakan, silakan dibuktikan omongan saya, kebanyakan yang jualan khususnya genset nggih, yang second nggih, itu kebanyakan itu enggak dikasih bandrol. Walaupun hanya harga kepalanya saja itu loh, jarang sekali yang ngasih. Ya namanya bakul nggih, namanya penjual itu kan punya cara masing-masing dalam berjualan nggih. Ya mungkin mereka-mereka itu takutnya kalau dikasih harga nawarnya ngawur. Mungkin seperti itu juga nggih salah satu alasannya, ataupun juga menjaga privasi harga antar kompetitor juga bisa, atau mungkin juga menjaga harga antar moderator. Silakan disimpulkan sendiri nggih. Kalau di kita langsung nggih kita spill harga. Kadang ya juga harga secara angka kita pasti kita sebutkan, bisa nego, kadang juga harga kepalaan saja alias harga clue. Suatu contoh ini nggih, kita ready hargen. Ini 22 KVA hargen. Ini 40 jutaan. Jadi 50 juta bolong. Monggo bisa langsung cek di BSK Audio. Mas Budi coba dong nyalakan. Oke. Kita start nggih. Kita nyalakan nggih hargen 22 KVA. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Monggo dulur nggih, silentnya jos nggih. Silent hargen sudah tidak diragukan nggih. Mantap. Kokoh banget, modelnya juga kekinian nggih. Pokoknya istimewa. 50 juta susuk. 40 juta ke atas. Monggo bisa merapat di BSK. Asapnya bersih Mas nggih. Ya?
bisa merapat di PSK Audio Kediri. Oke, kita matikan, ge. Oke. Sip. Bisa merapat di PSK Audio. Yang ini ada Maxtron. Ini Maxtron 27 KVA. Ini harganya 43 nego. Langsung ya kita spill harga. 43 boleh dinego. Nanti akinya kita kasih baru. Ini akinya 100 ampere ya. Kita kasih aki yang baru. Maxtron 27 KVA 3 pas. Ini yang sebelahnya, pecinta barang-barang branded yang berkualitas, yang HM-nya rendah, kita ready nggih, Pramac GBW22. Ini HM-nya masih 108 ya, Mas ya. HM-nya masih 108 jam. Masa Mas Budi? Oke, langsung nggih kita spill. Ini HM-nya 108 jam. Oke, kita cek nggih. Bismillah, on. Ini drone ge. Run horse. Ini ge. 108,2. 108,2 jam. Pramac GBW22 20 KVA. Monggo dulur, Pramac GBW22. HM 108 jam. Harganya 60 jutaan ge. Bisa merapat di PSK Audio Kediri. Alhamdulillah sudah mangkring ya. Ini yang atas atau gensetnya tinggal kita mandikan ya. Tinggal kita keramasi. Kita bersihkan lah intinya biar kinclong ya. Alhamdulillah sudah ready. Nanti tinggal kita hubungi ya customer kita, pemesannya. Bosku, unitnya sudah ready. Ditunggu serangannya bosku. Ya maksudnya paham dulu-dulu ya. Ditunggu tindak lanjutnya. Ini nanti insya Allah mau diambil sama pemesannya ya. Dari Indramayu langsung merapat di PSK Audio Kediri. Alhamdulillah. Dulu-dulu yang minat monggo, kita bisa kirim ya. Ke seluruh NKRI bisa Mas kirim genset. Bisa ya, insya Allah bisa. Jadi yang di Papua, yang Kalimantan, Sulawesi, nanti kita kirimkan via kontainer nggih di pelabuhan. Jadi nanti kita carikan ekspedisi ataupun dulur-dulur punya langganan, seperti dulur-dulur kita yang di Papua itu sudah banyak yang punya langganan ekspedisi. Jadi kita enak tinggal kirimkan ke ekspedisinya yang di Surabaya. Bismillah, kita pasang nggih stop lamp. Juga sekalian mandikan Rubicon Hasanah. Mau diajak ronda sahur Mas Budi. Nanti kita mau panasi ya Rubicon Hasanah. Belakangnya kita tata lagi sound system, berikut genset. Nanti kita cek soundkan dulu nggih. Simak saja nanti videonya. Jangan lupa kasih semangatnya dulu nggih di jempol biar semangat bikin kontennya. Ditonton juga nggih di Reels, di FB. Jangan lupa dijempol juga guys, biar semangat bikin kontennya. Rubicon Hasanah made in BSK Audio. Ini basicnya adalah kendaraan roda 3 guys, Tosa Pico. Tosa cewek, seperti ini guys. Nah ini Tosa Pico manual guys, ini manual bukan matic. Jadi manual tapi tanpa kopling. Tanpa kopling tangan. Seperti ini guys. Sudah kita sulap menjadi Rubicon Hasanah. Kita mandikan masih persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Kita sucikan hati, kita sucikan pikiran, kita sucikan body juga. Jos. Alhamdulillah sudah terpasang nggih. Ini nanti mau kita displaykan di depan nggih. Soalnya di sini juga tempatnya sudah full sesak nggih. Nanti kita taruh di depan saja buat display di depan nggih. Tapi nanti kita mandikan dulu nggih, kita keramasi dulu.
atau mungkin nanti sebelum diambil customer kita mandikan dulu. Oke, mantap. Himo Insa 13 KVA 3 pas, trailernya made in BSK Audio. Betul, yang minat untuk bikin trailer, pesan trailer, bisa merapat di BSK Audio Kediri. Matur suwun.